Orang dibilangin kalau suami kerja tuh ya nggak usah capek-capek. Ini nggak mau diem perasaan ampun. Kalau sakit gini ya siapa yang repot? Kayak gini kan tetap suami yang repot. Ini kepalanya bener, mang. Mau makan aja kan susah, suami pulang kerja. Tolong suruh anteng di rumah, kerjaan mah kalau badan gak enak tuh oh ya jangan dipaksain. Loh, nasinya habis. Yowalah, gini amat kalau gak ada istri ya. Ibaratnya kalau gak ada istri ya kayak gini ya. Cucian piring ya, umbruk-umbruk. Masya Allah. Ya udah, duduk dulu di sini, nanti ayah cuci piring dulu terus cari makan. Makanya tuh kalau kerjaan tuh jangan dipaksain. Kalau suami lagi kerja terus badannya nggak enak tuh udah tidur aja, nggak usah. Lapar. Ya udah, ayah mau ini dulu, cuci piring dulu. Habis cuci piring nyari makan ya. Jangan lama-lama ya. Lapar, kepalanya pusing. Ya udah, pokoknya tunggu, pokoknya ayah mau cuci piring dulu terus cari makan terus nanti makan ya. Terus diminum obatnya ya. Yolah. Emang istri ini emang benar-benar susah kalau dikasih tahu. Kalau badannya capek tuh ya udah, pikir saya nih gue ya yang anteng gitu. Udah jangan dipegangin kerjaan yang sekiranya nggak perlu dikerjain, gue ya udah jangan dikerjain. Kalau kayak gini kan tetap suami yang repot, suami pulang kerja apa-apa nggak ada, nasi nggak ada, cucian piring numpuk. Emang peran istri memang benar-benar penting banget ternyata. Kadang saya suka marah-marah, kadang kalau pulang kerja pas dia lagi sehat itu kerjaan ini kok masih berantakan segala macam, saya minta makanan ini itu. Pantas aja istriku itu suka, kadang suka apa, suka kayak sedih kayak gitu loh, suka kayak marah apa gimana maksudnya. Karena kerjanya emang benar-benar banyak banget, ngurus anak bayi juga. Nah, bismillah, semoga badan ini tetap sehat, biar cepat sembuh. Soalnya udah malam, udah jam 12. Ya, terus ini ya, tadi ya, ada warung apa, warung Madura masih buka ya, beliin roti.
roti sama ini paper sama ini obat nanti diminum, nanti besok pagi kita berobat kalau ini obat nanti. Ntar yang diminum dulu ya. Masih apa badannya jenol ini? Minum dulu nggak? Makan dulu. Makanya toh kalau sekiranya badan tuh udah capek, nggak usah lah dipaksain ngerjain ini itu ini itu. Kalau kayak gini kan coba kayak pulang kerja jadi bontang panting, anak juga besok sekolah siapa yang nganter kalau itu? Kamu mau kerja dulu. Jadi ayah lo udah mau habis malam. Jadi sekiranya badan udah nggak enak tuh udah biarin, biar ayah yang ngerjain, maksudnya jangan semuanya dikerjain sendiri gitu loh. Jadi ntar sisain kerjaan buat ayah juga. Gelasnya gak ada yang kecil apa? Anu udah baru dicuci ini tadi, nanti kotor lagi. Ya udah pokoknya istirahat, nanti kayak mau beres-beres masuk-masuk untuk tutup warung dulu juga.